memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Ya Allah, Slem. Lu tiduran begitu, Slem. Masya Allah, ini pasti karena lu kelelahan ya, Slem. Jinja, gue kere. Hei, muncul-muncul ya Robun ini dah. Tolong biarkan saya untuk jalan ke sana, Arsa. Hei, anak kampung Sodom, ngapain lewat sini? Emang kenapa sih kalau misalnya aku anak kampung sokap aja gitu, sok kenal sadokat? Apaan sih lu? Tuke, Jinja ya. Ya! Saya terima kasih banget, Pak RT memang pejabat yang baik banget. Udah totalitas banget ngebantu tim sepak bola dari Kampung Sodom. Mas Lana, sebagai seorang pejabat publik yang baik, tentu saya akan melakukan segala hal yang maksimal untuk kemajuan Kampung Sodom dan warga saya. Masya Allah, matur sembah nuwun loh Pak RT. Mas Jui, ya. Ini nanti susunya pasti langsung tak bagiin ke anak-anak. Pasti senang banget Pak RT. Ya, alhamdulillah. Bergizi nih. Iya. Sama, aduh ngomongnya gimana ya? Kalau dikasih susu doang kan takutnya kembung gitu anak-anak. Harus ada yang diisi juga gitu, kalau boleh gorengan sama lempernya boleh ngikut. Loh, sekalian. Beneran boleh? Ambil semua. Masya Allah, emang pejabat yang... Iya, bawa ya. Enggak pakai kresek gitu, Mas. Enggak usah, gini aja yang penting cepet nih. Cukup segitu semua ya. Cukup Pak RT. Iya, ya, silakan. Mungkin bawaannya berat. Oh iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, aduh, ini gimana ini? Enggak perlu panik. Ya, ini semua biar saya yang selesaikan. Langsung bagikan ke anak-anak. Tapi tenang. Maaf Pak RT ya. Enggak apa-apa, ya. Untuk anak-anak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak RT, pada tumpah semua. Rusak dong dengan saya. Ibu tenang aja. Nanti semuanya saya yang bayar, ya. Yang penting ibu bikinkan notanya, nota pembelian, ya. Dihitung semua, ditambah 100 atau 200 ribu ya di dalam notanya. Enggak apa-apa nih Pak RT kalau saya ditambahin. Enggak apa-apa, ditambahkan, ya. Yang penting kan saya bayarnya harga real. Ya udah Pak RT, kalau gitu saya bikinin dulu notanya ya. Sebentar Pak RT. Kalau kayak gini terus kan lumayan buat beli kuota, enggak perlu capek. Tinggal pakai duit kas RT, udah ada laporannya semua termasuk gaji pelatih, seragam dan yang lainnya. Subhanallah. Aduh, pada kemana nih? Kok gak ada? Tok. Lah ini saya apa, Ustaz? Wah, bukan. Maksud Ustaz, teman-teman kamu pada kemana? Kok pada gak ada? Pada kecapean tuh, abis latihan mulu. Terus tau gak Ustaz tadi sih, Waluyo merusdi cedera. Astagfirullahaladzim. Nah ini nih kali. Ini yang Ustaz khawatirin. Main bola sampai lupa waktu. Padahal kan ini waktunya buat ngaji bareng. Nah ini, kita harus pinter-pinter pilih waktu. Jangan sampai waktu yang harusnya digunakan untuk beribadah, salah satunya untuk mengaji pada saat ini, jadi keganggu gara-gara kecapean main bola. Berarti nggak boleh main bola ya, Ustaz? Bukannya nggak boleh olahraga, kau. Rasulullah SAW juga olahraga. Beliau tuh olahraganya tuh memanah, terusnya juga ada berenang, berkuda, termasuk main bola. Tapi apa? Beliau sangat memperhatikan waktu. Kapan waktunya olahraga, kapan waktunya menghadap Allah lewat sholat dan ngaji. Fahim tuh? Fahim. Yaudah lah, kita ngaji berdua aja ya. Ya, ambil lah, Al-Qurannya. Ya, ayo dong, Udin Asep. Kita mau lawan kampung Sodom. Cing, ini sampai kapan, Cing? Iya, ampun Cing bilang berhenti. Ayo,
suka begitu. Jangan suka berpuruk sangka kalau jadi orang. Saya datang ke sini bukan untuk ngapa-ngapain. Saya mau lihat aja anak-anak kampung daun itu sedang berlatih. Tapi ya sepertinya kok mereka kecapean sekali. Iya. Yeah. Kalau begini caranya, Malambe, bagaimana mereka bisa memenangkan pertandingan? Sementara anak-anak kampung Sodong, mereka udah punya seragam baru lagi keren. Apa? Kampung Sodong anak-anak udah punya seragam? Punya dong. Dari sepatu, kaos kaki, celananya, jersinya, semua lengkap. Itu yang membuat mereka lebih semangat. Terus saya mau beli tuh seragam, di mana Pak RT belinya? Saya kasih tahu belinya itu di mana, ya. Tenang aja, tapi jangan dikira saya mau ngapa-ngapain. Aduh, udah mana deh, cepetan. Oke. Eh, cepet dong. Mau kasih door prize. Nih, seragamnya. Tunggu. Saya di sini. Ye, enggak ngapa-ngapain. Wow! Cakep banget ini Ayana, tayang-tayang. Semangat nih, rencing beliin seragam. Makasih Pak RT. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mpok kasihan banget sama kalian semua. Ini kalian pasti semua pada capek ya Tong, habis pada latihan. Pokoknya besok Positi janji bakal bikin sarapan yang istimewa buat kalian semua. Biar kalian semua besok bisa kuat dan menang main bolanya ya Tong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Slem. Lu tiduran begitu, Slem. Masya Allah, ini pasti karena lu kelelahan ya, Slem. Jadi lu tidur yang melek. Ya udah tidur deh semuanya ya, sayang ya. Ini kenapa cuma sendirian aja? Yang lain mana ini? Lagi siap-siap Pak RT. Oh, bagus. Pak RT akan tunggu, ya. Lihat dong, Pak RT udah siapin mobil buat antar jemput kalian nantinya biar nggak capek. Pak RT, ini kita naik mobil. Pak RT sengaja siapin supaya kalian itu nggak kecapean waktu bertanding sama anak-anak kampung daun, ya. Iya sih Pak RT, tapi nanti di sana ada makanannya enggak? Tugas kamu sama teman-teman yang lain tinggal nendang terus mangap. Udah siapin. Dan kamu udah cukup istirahat kan tadi malam? Udah, Coach. Bagus. Pak RT. Iya, ya. Ini mobil buat anak-anak. Masya Allah. Ya Allah. Benar-benar Slem, baru pertama kali loh Pak RT melihat real seorang pejabat publik menyediakan fasilitas buat warganya. Itu Pak RT luar biasa, ini pasti aslinya dingin freannya baru ini, Coach. Iya, duduk mana ya? Jadi nanti rencananya saya, Coach, anak-anak, ya sama Jui itu kita akan naik mobil. Iya. Kamu jalan kaki aja sana. Kenapa? Kok mukanya berubah? Kamu sakit hati sama kata-kata saya? Saya nggak sakit hati kok, bener.